Tak selesai juga, tukar PM lah. Mereka gelak tukar PM lah. Memula, sudah saya mulakan mesyuarat penerasan gaji pejabat awam. Yang tu semua setuju. Dan dengan KSN dan KPPE setuju untuk percepatkan. Jadi dalam kita sudah sampai, saya alhamdulillah kerana lebih cepat daripada apa yang saya jangkakan keputusannya. Tapi dia ikut imbangi dengan keupayaan kita. Sebab itu saya mulakan, saya tidak mahu mengatakan ini sengaja dilengah-lengahkan. Sudahlah 12 tahun tunggu. Komiti lagi, komiti, and then ada coordinating committee, and then ada super coordinating committee, kemudian cabinet committee, kemudian komiti chair by PM, jadi 15 komiti baru nak putus. Tidak, kita ambil fast track. Jadi kita dianggap Parkinson's slow. Where you have a problem, set up a committee. Problem tak selesai, coordinating committee. Tak selesai juga, super coordinating committee. Tak selesai juga, ministerial committee. Kemudian tak cukup, cabinet committee. Kemudian PM chair. Tak selesai juga, tukar PM. Mereka gelak tukar PM. Baik. Jadi sebab itu dari sini saya tak buat lagi dah. Perdana Menteri mempengerusikan dan kita muktamadkan dalam, saya ingat kalau ikut kenyataan kita paling lewat dalam 2 bulan ini, kemudian baru dibentangkan ke Jemaah Menteri untuk kelulusan muktamad. Jadi insyaAllah. Tapi sebelum itu, seperti mana kita sebut, bayaran insentif awal RM2,000 kepada semua pejabat awam grade 56 ke bawah, termasuk kelantikan kontrak RM1,000 kepada semua jabatan utama sektor awam, dan RM1,000 kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Itu akan dibayar sekaligus 23 Februari. Ya? Betul, 23.